WFI, WFI mau menolong kami ke di kelas sini sama-sama dengan WFI, yayasan besar dan yayasan Yasumat. Jadi mereka WFI masuk untuk menolong kami itu pertama mereka kita sama-sama membangun satu sekolah SIDA Impres yang Wahana Visi Indonesia memulai pelayanannya di Kurima, Provinsi Papua pada tahun 1985 dengan pendekatan proyek Community Development serta WATCH atau Women and Their Children Project. Dan pada tahun 1997-1998, pendekatan secara ADP dimulai yang melayani dua wilayah yaitu Jayawijaya serta Yahukimo dan 6 subwilayah yang menjadi fokus program yaitu Asolokobal, Kurima, Mugi, Soba, Kuik dan Kayu, meliputi 23 desa dengan luas wilayah pelayanan terbentang hingga 13.022 km². Berdasarkan analisa situasi wilayah, 3 isu utama menjadi program dimulainya pelayanan Wahana Visi Indonesia di Kurima, yaitu gizi buruk yang dialami anak-anak di bawah usia 5 tahun, tingginya angka penyebaran HIV/AIDS, dan tingkat baca tulis yang rendah. WFI menolong untuk anak-anak, untuk honor guru-guru, dan untuk kesehatan, dan untuk gizi, banyak sekali WFI buat untuk sekolah, untuk anak-anak ini. Banyak sekali, kami memang, kami tidak bisa hitung juga, tapi banyak, mereka banyak bantuan, tolong kami, betul-betul banyak sekali. Silahkan Ibu, pagi. Dalam bidang pendidikan pada fase pertama, Wahana Visi Indonesia fokus pada peningkatan kualitas dan kuantiti pengajar, akses pendidikan, dan jumlah sponsor anak yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi juga menjadi fokus pada fase ini. Dalam pelaksanaan untuk mencapai fokus tersebut, Wahana Visi Indonesia melakukan beberapa kegiatan seperti pengembangan kurikulum untuk pelatihan tutor dan guru maupun pelatihan tutor itu sendiri, memberikan kesadaran tentang hak anak pada masyarakat bersama pemerintah, LSM, serta gereja dan stakeholder lainnya. Di samping itu, Wahana Visi Indonesia juga membantu biaya sekolah anak. Wahana Visi Indonesia menyadari bahwa untuk merubah persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak sangat sulit dan membutuhkan waktu. Di samping memang banyak hal yang mempengaruhi faktor tersebut, seperti kondisi geografis, jauhnya jarak yang harus ditempuh, fasilitas pendidikan yang minim, kurikulum yang kurang tepat, hingga kesehatan dan gizi yang buruk. Minimnya kehadiran guru serta rendahnya penghasilan pendapatan keluarga membuat partisipasi kehadiran anak di sekolah menjadi kurang. Pada fase kedua, Wahana Visi Indonesia memilih fokus pada nutrisi, psikologi, dan sosial dari sekian banyak kombinasi yang tergabung dalam ECCD atau Early Childhood Care for Development yang merupakan pendekatan program pengembangan sekolah dasar. Lalu, pada prakteknya, Wahana Visi Indonesia melakukan pertemuan dengan warga dan mendiskusikan bagaimana cara menerapkannya hingga muncullah ide pembentukan CLC atau Children Learning Center. Wahana Visi Indonesia bersama masyarakat memulai pembangunan CLC di 3 desa, yaitu Desa Hepuba, Sogokmo, dan Anyalma.
Lalu di tahun 2005 berkembang menjadi 8 CLC atau 8 Children Learning Center. Pemetaan kearifan budaya lokal, pelatihan calon-calon pelatih atau tutor pendamping untuk pengajar usia 4-6 tahun, dan membuat kurikulum dengan pendekatan materi ajar yang menyenangkan adalah tahapan yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia. Selamat pagi Ibu, pagi hari ini BPI ADB Kurima akan menyerahkan meja dan kursi untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar di PAUD dan TK WIMA ini, semoga bisa dipergunakan dengan baik. Ya, terima kasih untuk BPI ADB Kurima yang sudah membantu kami dan meja dan kursi yang kami akan pakai untuk proses belajar mengajar kami di TK WIMA ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bu. Kita akan menandatangani Bu ya, form serah terima ini. Mari Bu. Keberhasilan proses pembangunan CLC ini tidak lepas dari peran gereja yang mendukung dengan menyediakan tempat. Hal ini sangat baik untuk meneruskan keberlangsungan CLC itu sendiri saat Wahana Visi sudah tidak lagi berada di Kurima. Melalui CLC ini, anak-anak diajarkan mengenal huruf, angka, dan permainan yang merangsang sensor motorik, mental, kepedulian, dan kemampuan berpikir pada usia emas mereka. Kita bikin di siapa punya belakang ya? Coba? Saya bikin angka dulu. Nanti di titik ibu guru yang bikin. Bagus, simpan semua sekarang. Marius, Hasil dari evaluasi pada tahun 2007 menunjukkan 74,2% masyarakat telah terdaftar dan mengikuti pendidikan usia dini. WVI tolong kami tuh pertama untuk pendidikan, terus kesehatan dan pengembangan juga. Itu untuk pendidikan itu guru SD dan honor guru-guru, lalu untuk kisi, lalu ada KKR lagi. Pada fase ketiga program pendidikan, Wahana Visi Indonesia melakukan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan metode belajar aktif. Hal ini didukung oleh Departemen Pendidikan, Gereja, dan Yayasan Pesat serta Surya Institute. Nah, yang berdiri di sebelah meja ini adalah Bapak dari BPI. Namanya Pak Joko. Namanya siapa? Joko. Kemudian di samping Pak Joko ada seorang ibu yang cantik toh? Iya. Namanya Ibu Ika. Siapa? Ika. Ibu Ika ini yang nanti akan mendampingi adik-adik semua untuk belajar selama 6 bulan. Mem akan memberikan materi atau pelajaran matematika yang diberi nama gasing. Gasing itu gampang, asik, mudah dan menyenangkan. Seringkali anak-anak merasa takut karena berhitung, ya toh? Artinya matematika itu asik, menyenangkan. Gampang, asik, mudah dan menyenangkan. Ini adik kita yang bernama Robert. Sekarang ia duduk di bangku kelas 1 SMP. Dulu, seperti kebanyakan anak lainnya di wilayah ini,
Seringkali Robert berangkat ke sekolah tanpa sarapan terlebih dulu. Hal ini disebabkan karena ketidakmengertian ibu akan pentingnya memberikan makanan yang bergizi. Sementara jarak yang harus ia tempuh menuju sekolah sangat jauh. Kondisi ini mendorong Wahana Visi Indonesia melakukan beberapa kegiatan bersama masyarakat untuk meningkatkan jumlah anak yang mengkonsumsi makanan bernutrisi, menciptakan kebun sekolah, dan pelatihan membuat makanan bernutrisi dari hasil kebun bagi 28 guru dari 14 sekolah yang bekerja sama dengan ibu-ibu PKK adalah bagian dari yang dikerjakan oleh Wahana Visi Indonesia di Kurima. Usai pulang sekolah, anak-anak biasa membantu orang tua mengumpulkan kayu bakar, membantu di kebun, hingga mengambil air di sungai kecil. Luar biasanya, anak-anak ini harus mengangkut air dengan menempuh jarak yang cukup jauh. Setiap anak minimal membawa satu buah jerigen atau ember. Perubahan pendekatan dari Community Development menjadi Area Development Program atau ADP yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia membuat wilayah layanan yang didampingi menjadi sangat luas. Jika pendekatan Community Development hanya dirasakan dampaknya oleh anak yang disponsori dan keluarganya, maka pada pendekatan ADP, tidak hanya anak yang disponsori yang merasakan dampaknya, melainkan masyarakat yang ada dalam area layanan Wahana Visi Indonesia juga ikut merasakan dampaknya. Naik turun gunung, menembus hutan, hingga bermalam di rumah warga merupakan bagian tak terpisahkan dari seorang FP atau fasilitator pengembangan dalam mendampingi masyarakat, semata untuk memastikan program berjalan dan berdampak pada anak. Biasanya seorang FP adalah warga lokal yang direkrut menjadi staf. Sehingga kelak jika Wahana Visi Indonesia telah menyelesaikan pelayanannya di suatu wilayah, mereka bersama masyarakat dapat terus melanjutkan program yang telah berjalan. Banyaknya jumlah anak sponsor dalam satu wilayah juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh seorang FP. Ya. Tadinya? Sebelumnya itu sekitar 200. 200 RC ya? Ya, sekitar tahun yang pertama direkrut 300. Setelah Wamena Berdarah itu Oktober 2006, ya Pak. Tahun berapa itu? Itu jadi sudah dikurangi lagi. Medannya gimana, Pak? Medan itu kami naik, turun, cari anak ke kampung-kampung waktu SBA itu. Kalau musim kelapa hutan, saya langsung ke kampung, ke hutan, karena satu bulan, dua bulan mereka semua ke hutan. Jadi saya cari anak di hutan-hutan. Bisa berapa hari biasanya, Pak? Kalau di hutan saya biasanya 2 hari cari anak, naik turun begitu. Biasanya kalau cepat saya biasanya pulang malam jam 9 begitu. Jalan kaki, Pak? Jalan kaki. Kalau tidak menginap gimana? Kalau menginap, kalau masuk ke Wamena saya menginap di jalan. Jadi, ya, di hutan. Di kampung dengan masyarakat. Okay. Cari anak. Saya selesai saya bantu teman-teman lagi di sini tempat ini. Melalui staf-staf lokal ini, Wahana Visi Indonesia dapat memastikan kebutuhan dan perkembangan anak serta masyarakatnya. Seperti bantuan berupa pemasangan pompa-pompa air yang mendekatkan sumber air pada permukiman warga. Tidak ketinggalan, Wahana Visi Indonesia juga membangun kamar mandi sehingga kegiatan MCK atau mandi cuci kakus warga tidak lagi dilakukan di sungai atau di hutan. Dengan adanya pompa air ini, anak-anak memiliki waktu lebih banyak untuk bermain dan belajar. Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan,
Anak-anak sponsor memperoleh pelayanan kesehatan seperti posyandu dan kartu sehat, sehingga ketika anak mereka sakit, dapat segera dibawa dan memperoleh perawatan di puskesmas. Dalam menangani isu HIV/AIDS, Wahana Visi Indonesia ADP Kurima membuat beberapa media seperti leaflet, buku, dan memberikan pemahaman pada masyarakat dan anak-anak melalui gereja, hingga memasang papan reklame. Ya, kosong. Kami lagi menunggu FP untuk mengantar kami ke desa yang tempat tujuan kami antar. Galon belakang, tangki air. Sekarang kami lagi tunggu ya. Pada fase pertama dan kedua, sektor pengembangan ekonomi dilaksanakan untuk mendukung peningkatan ekonomi keluarga, sehingga kesempatan anak-anak dapat bersekolah menjadi lebih besar. Nah, itu satu diantaranya satu itu menyangkut dengan kios. Kios yang mana kita jualan di dalam rumah ini. Yang lain-lain itu kios, penjualan kios, kemudian simpantinya sementara ini belajar. Halo kakak. Ya ada. Beli apa kak? Ada sabun kak? Ada. Berapa itu 1 kilo? 10.000. Oh tolong kasih 1 kilo kak. Wih kakak. Aduh lemari itu bagus sekali. Kenapa dari mana kak? Yo Ade, itu kami dapat bantuan dari WVI ADP Kurima bulan kemarin. Mereka kasih kepada kelompok KSM Opilu. Ya, berapa lama? Maksudnya di Jakarta. Di Jayapura 2 hari sana. 2 hari kan? Yo, Jayapura tanggal 3, tanggal 5 Jakarta. Wahana Visi Indonesia membagikan bibit-bibit sayur, menyediakan alat-alat pertanian, memberikan bibit kelinci maupun babi, melalui kelompok swadaya masyarakat atau KSM yang ada. Pada laporan tahunan 2006, dilaporkan bahwa Wahana Visi Indonesia membagi-bagikan sapi dan bibit bersama dengan pelatihan-pelatihan pendukung. Pengembangan kapasitas kemudian dapat dirasakan oleh KSM-KSM. Saat ini, pengelolaan peternakan sapi sudah dapat dilakukan oleh KSM sendiri. Melihat perkembangan yang positif ini, peningkatan ekonomi keluarga tetap menjadi fokus utama Wahana Visi Indonesia di fase ketiga dan seterusnya. Yeah.
juga kami sebagai pimpinan klasis menyampaikan terima kasih kepada sponsor yang baik itu sponsor GN dan untuk mendorong kami baik itu sejarah visi dan pengetahuan. Kami tidak akan balas segala sesuatu, tidak akan kasih sesuatu, tapi kami sebagai pimpinan gereja Injil Indonesia di kelas ini menyampaikan terima kasih kepada VI dan sponsor kami. Joko Susilantoro, pimpinan ADP Kurima, kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang mendukung pelayanan kami selama kurang lebih 20 tahun melayani di wilayah Soba. Banyak hal yang kami kerjakan dengan dukungan oleh gereja Gidi tempat ini dan banyak membawa perubahan bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah ini. Saat ini saya bersama pimpinan klasis Poso Soba dan saat ini kami mengakhiri pelayanan yang kami kerjakan selama kurang lebih 20 tahun di tempat ini. Semoga Tuhan selalu memberkati pada setiap sponsor yang telah mendukung kami di dalam doa dan dana. Biarlah Tuhan selalu memberkati kehidupan para sponsor yang mendukung pelayanan kami. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mengakhiri masa pelayanan Wahana Visi Indonesia di wilayah Kurima selama 20 tahun, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada semua anak-anak, masyarakat, mitra dan pemerintah atas persahabatan dan kerjasama yang terjalin. Kecintaan kami kepada tanah Papua tidak akan pernah luntur, dan doa kami akan selalu menyertai Anda semua. Seorang diri kita lemah, tetapi bersama-sama kita memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan yang berarti bagi semua.